Yo, di sini gue bakal ngasih tips gimana caranya biar keluar dari tier neraka ya, tier epic. Yang pertama, kenapa epic disebut tier neraka? Karena ini tier, udahlah, lu tahu di mana keegoisan, peak pertama, terus kebanyakan gak ada yang mau jadi tank. Itu yang paling utama nih. Selain itu, di tier epic ini ya, kita pasti ketemu bocah-bocah. Belum apa-apa udah bacot. Pasti di situ di rank epic itu. Jadi, aneh di sini mau ngasih solusi. Nah, hero-hero apa aja sih yang berguna buat push rank solo buat kalian para solo player? Nih, kita coba. Yang pertama, para pengguna tank ya. Nah, untuk pengguna tank kalian bisa gunain Hylos. Si Hylos Hylos bisa gunain Hylos. My mission. Dia bisa gunain si Grok. Bahkan Akai sering dipick ini. Akai kalau enggak Minotaur. Ini. My hammer is. Atau hero tank lainnya, lu penting. Tapi misalkan apa ya? Kalau misalkan hero tank kalian enggak bisa, kalian bisa gunain fighter. Ini fighter favorit sekarang itu ini. Lu bisa pakai Ben nih, kalau lu bisa pakai Ben. Ini hero paling GG banget asik. Wajib dipick kalau buat dia Ben. Terus kalau enggak Martis si Jauhead ini. Jauhead. Ini lebih makanya lebih gampang. Dan biasanya kalau misalkan ada fighter itu bebas sih mau pakai fighter juga, cuman ya lihat kondisi juga dan tergantung lu enaknya pakai mana. Cuman sarannya 3 fighter itu. Kalau mau fighter itu Ben, Martis sama Jauhead. Ih. Terus hero assassin paling penting karena si Hayabusa, Hellcat sama sering di-ban itu sama Selena di rank mythic ya. Kesepasanannya ya, kalian kalau misalkan mau pick Fanny ini, sir, what's your command? Lebih baik mabar lah sama teman-teman. Kalau misalkan solo susah, asli susah. Pada buta map teman-temannya, karena di rank epic buta map semua anjir, kebanyakan, makanya pada nge-stuck di sana. Kalau panik, terus kalau nggak sabar, sabar keren nih. Buat nge-lock hero MM, kebanyakan kan banyak pick MM tuh, sabar penting. Terus kalau itu juga, kalau Karina wajib ada Angela. Karina juga wajib. My pleasure. Set. Karina, kalau nggak Karina juga bisa Gosen, pokoknya mah apapun bisa. Assassin semuanya juga terpakai, tergantung pemakaiannya juga ya. Terus Mage, untuk hero Mage aneh saranin Vexana. Nah, selain hero ini GG banget, ini hero yang ini yang kampret satu ini susah buat, apalagi skill satunya nyebelin banget tuh anjir. Paling GG kalau enak sama Johnson juga tuh. Oh ya, yang tank pakai Johnson ya. Johnson in hero GG Johnson. Harus dipick Johnson. Johnson Akai. Terus kalau Mage juga, kalau lu bisa Kagura boleh pakai Kagura lah. Kalau Mage itu Alice juga bisa, tapi kebanyakan yang bisa pakai Alice udah mythic. Karena enggak sembarang orang bisa pakai Alice. Terus bisa Cyclops bisa. Spam Cyclops. Terus juga bisa si Harley, bagus Harley. Buat pengganti MM. Kagura juga boleh. Terus kalau mau Odette juga bisa Odette. Kalau kalian suka Odette, tapi wajib ada Johnson atau wajib mabar lah istilahnya kalau mau pick Odette. Untuk Marksman nih kebanyakan nih, aduh ampun, kebanyakan kalian suka pakai Marksman kan.
ya paling favorit di Epic itu ini nih, hero ini, si Leslie ini. Gak tahu kenapa di Epic ini hero favorit ini Leslie, malah suka Diden karena gampang mungkin ya maksudnya. Ya boleh lah pakai Leslie buat push, cuman lihat dulu di tim lu ada tank atau enggak, pasti malah rebutan kan. Hasil kalau lu jangan egois lah istilahnya. Terus kalau mau juga aneh, keseringan lebih enak itu pakai Mia kalau mau push, dia bisa ngilang, spellnya bisa flicker. Ini untuk Hanabi juga bisa Bruno ataupun hero MM lainnya. Yang penting lu harus bisa jaga jarak dan jaga posisi. Ya, kebanyakan MM itu pada pro player loh. Orang-orang genius yang cuma pakai MM ini. Dia harus pintar nyari pas buat ward, jangan maju sok-sokan sendirian, enggak ada tank maju. Jangan kayak gitu. Lanjut ke support. Nah, ke support aneh suka si Angela. Nih Angela anjir. Angela, apalagi kalau dia build tank, aduh, enggak mati-mati. Estes, yang kedua Estes. Ini Estes keren banget asli. Kalau misalkan di mythic keguna banget nih Estes anjir. Keren asli. Dia kan di mythic kan keseringan war mulu ya, si Estes itu. Jadi kepake banget, enggak pulang-pulang asli. Set. Ini yang ketiga juga Lolita, pokoknya mah semua support juga kepake. Ini yang Nana kalau mau build MM please. Please daripada build MM atau kalau udah ada MM kan, build tank aja dia. Keren, build tank atau build support. Terus Digi juga keren. Digi. Pokoknya semua hero itu keren kan, tergantung lu penggunanya. Lu bisa ngekondisiin misalkan di tim lu ada satu tank, misalkan masa tiga-tiganya harus MM, jangan egois lah intinya lah. Mengalah untuk menang intinya. Untuk gear aneh kasih di playlist aneh, atau lu bisa add follow Instagram di IG Game Suil. Di sana ada build-build dan gameplay-gameplay aneh tentang hero-hero yang baik untuk push ya. Oke, cukup sampai sini tips dari aneh. Semoga bisa naik sampai mythic. Aneh yakin kalian lebih pro lah. Aneh jarang push, soalnya banyak kerjaan juga sih. Ya udah, bye-bye.